محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ini kita dalam surah Al-A'raf lagi. Dan dalam ayat 159-158 lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء
السماء رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الحمد لله. Dapat kita membacakan 5 keratan ayat Allah daripada surah Al-A'raf dan mendengarnya dengan tadabbur sebagai suatu kisah yang dapat memberi pengajaran yang banyak kepada kita. Kisah Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya, di mana pada ayat-ayat sebelum tadi kita duk mengaji Maidah, katanya setelah mana Nabi Musa diminta pergi menajak dia 40 hari 40 malam, bukan berkelik tu temu dengan Harun bawa masyarakat Taurat, siapa masyarakat sembah anak lembu mah ke belakang tu, menyebabkan Nabi Musa marah. Akhir sekali Allah Ta'ala mengilham kepada dia, mewahyu kepada dia supaya pilih apa dia 20 orang, 470 orang yang matang-matang lah, yang masak-masak kerah-kerah dah dia didik tu, untuk pergi nak menajak Allah Ta'ala suami minta maaf pada Allah bagai yang puak kaum dia mari duk buat benda tak molek semua anak lembu dan sebagainya tu lah. Jadi tuatan kaum Nabi Musa tu 70 orang Nabi Musa pilih, bukan wakhtara Musa dah itu. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tu pilih wakhtara Musa 70 rajulan limiqatina tu lah. Nah, akhirnya 70 orang tu pergi tu tak pilih dah tu. Oh ya, teman Israel ni satu kaum yang sangat susah untuk nak cara dengan dia. Hak terpilih dah tu ginya wak gang dek nu juga. Siapa yang kata bila wak ri alasan molek kat yang kata wak kami tak akan berimeh pada kamu Melaka selah kamu selah mana kami nampak Allah Taala terus-terus nampak Tuhan nak nak, nak tengok nampak Tuhan. Nyewak gang gitu. Jadi Nabi Musa marah, Nabi Musa marah, marah itulah. Allah Taala mati habis 70 orang ni. Mati, mati sekali tu. Fa akhadathumur rajfatu qala rabbi law. Nabi Musa pun setelah mana orang yang pilih dah tu, kalangan yang pilih gak nisbah dengan Fuad Nabi Isa gak Fuad Hawari indah lah Fuad ya. Lebih lagi tu gang dah ada setengahnya cerita lain, bukan cerita nak tengok tu hajah ratan dedak. Nah, tapi hak tu lebih jelasnya daripada beberapa nas. Lalu tu Nabi Musa berdoa yang kata, bukan Rabbi law syi'ta ahlaknahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Ya ni anta waliyuna faghfir lana warhamna, minta apalah ke puak 70 orang wa anta khairul ghafirin. Nabi berdoa tu akhirnya tu hari hidup kelip 70 orang tu, okay, kita kacak dah dulu ni hidup kelip belakang. Apa dosa buat dia lah berkat doa Nabi Musa tu.
Nah, berkat doa Nabi Musa tu, waktub lana fi hadhi dunia hasanah. Doa Nabi Musa lagi. Wa fil akhirati inna hudna ilaih. Kan Nabi Musa berdoa. Lalu tu Allah Ta'ala jawab, qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun. Itu jawapan daripada Allah Ta'ala. Itu yang mai sakuk Nabi kita tu. Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban inda rabbihim fit tawrati wal injil. Itu ayat tu seterusnya. Mari duk pelaga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya wari kata Nabi Muhammad tu belah mana, sifat dia belah mana, barang ini ada dalam Taurat dia, dalam Injil dia. Lalu tu suruh Nabi Muhammad prakatlah sesuai dengan dakwah puak ni dah. Qul ya Muhammad, ayat tu ke, ayat kita ngaji malam tu. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sungguhnya aku nak dah rasul pada Allah, Rasulullah pada mu semua, tak kira mu ni orang Islam atau orang kafir ataupun orang ahli kitab puak Yahudi puak Nasara, aku rasul pada mu belaka. Itulah di mana Allah Ta'ala tu lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumi fa aminu billahi wa rasulihi nabil ummi. Nah, takut jadi paling rasul mana, rasul an-nabil ummi, kena beriman dengan dia, jangan tak beriman dengan dia. Alladhi yu'minu billah wa kalimatihi, dan kalimah Allah Ta'ala Quran dia. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikut dia mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Nah, situ barulah setengah daripada kaum Musa bila dengar ayat-ayat belah ni ni, wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Setengah daripada umat Nabi Musa tu, kaum Musa tu, dia tu terpimpin atau mendapat hidayah dengan membuat kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka bersikap dan pada hukum dengan adil. Itu cerita dia mai gitu dah. Lepas tu dalam tu, tu Allah Ta'ala nak cerita ha mereka itulah. Sebenarnya dia kecek dah dalam suratul Baqarah tu, dia kecek dengan cerita Nabi Musa. Hak ni dia cerita pada Nabi kita nak uti, kata Nabi, kau Nabi Musa, kami buat 12 kumpulan semua. Wa qatta'nahum ithnatay 'ashrata asbatan umama. Dan kami itu gapa dia memecah, memotong, membahagi-bahagikan puak-puak Bani Israel itu kepada 12 puak. Katanya berdasar pada anak Nabi Yaakob 12 orang. Nah, ada 12 umat semua. Wa wahayna ila Musa, dan kami wahyu pada Musa ni sebagai kisah ya ni. Bukan kena yang bukan kecek dengan Musa sendiri dak. Tak serupa dengan ada surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah ayat 90 pun. Waktu tu dia kecek dengan Nabi Musa sendiri. Nah, kecek Nabi Musa sendiri. Nah, kerana cerita ha Musa. Nampak dah tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa iz istasqa Musa liqawmihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ini ayat 90 la surat Al-Baqarah, cerita nak serupa kan ni. Ini ngajala dhamir khita, dhamir ghaib. Ini ngajala dhamir khita. Nah, وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَصْبَاطًا أُمَمًا. Lalu tu kami buat 12 puak tu. Tekah tu ya duduklah keadaan sesak. Puak yang sesak. Tengah pada cari tepi tak temu. Jadi susah nak makan air dia tu. Pihak marah, pihak hujan, tak ada hujan. Lepas tu pakat lapar, pakat dahaga air dah. Bahawa dahaga air tu, Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Musa.
Ketika mana mereka itu meminta air, kaum dia minta air, wahyu katakan, anidrib bi'asakal hajar, naklah kau pukul dengan tungkakmu, tungkak ya payah kami ini dulu tu. Tak jadi ular dia apa, tungkak yang lepas dah tu jadi banyak kara. Nah, akan hajar ni batu, goda batu ni. Fam bajasat min husnata asyrata aina, maka pecah tubiklah daripadanya 12 mata air, daripada keta batu. Batu ni kata setengahnya batu heluh ya. Nah, batu 4 segi gitu. Segi. Nah, 4 tapai. Tapai ni 3 lubang, tapai ni 3 lubang, tapai ni 3 lubang, tapai ni 3 lubang. Jadi 12 lubang semua. Gedar dengan tukar dia. Allah Ta'ala kuasa nak buat segala macam. Bagaimana air dalam batu? Tak ada air dalam batu. Allah Ta'ala kuasa buat segala macam. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Katanya batu tu halus ya. Dan ikan-ikan yuk pergi batu tu telaga dia dah. Nah, pergi telaga dia tu. Nah, muak. Oh, lembu besar dia muak batu tu. Kata setengah riwayat. Kata setengah riwayat batu mana-mana tak apa. Dia nak pergi kanak-kanak dia main pukul batu mana-mana tu baik 12. Pakak baik. Tahu belakang ni lubah saya, lubah kumpulan 12. 12 kumpulan. Allah. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Tiap-tiap. Orang tu dia tahu kata ini lubah air hak dia. Tak berubuk pada. Tak ada berubuk pada. Nah. Ni nak ayat kelebihan banyak tu hawi kafuk Bani Israel pelat-pelat. Tak uwi kau orang Quraisy lah ni mo ni. Quraisy ni Nabi Allah tangi gitu ya, jadi kau banyak air-air gitu ya. Hak ni jadi curak-curak. Nyuak air demtah-mtah gitu. Daripada batu tu biar air cong pakak makan beli cing. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam, dan kami meneduh kata mereka itu akan awal. Awal tu dia dia tu panah kata ada awal. Ngah ada cang-cang dia dia sesak ke. Panah tapi awal gitu turuk buat dia. Zallanna alaihimul ghamam. Patu wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Dan kami turun ke atas mereka itu akan al-manna. Manna ni jenis makanan biasa manis. Kongwan lah. Nah, kalau kita nak kecek zamella ni makan ni biasa jenis manis. Dan makan ni atau makan ni jenis masing saja jenis manis. Wassalwa ni jenis masing. Salwa ni menata sebelah makan gitu lah. Nah, gula ke berapa. Man tu wak nyicah wak berapa gitu. Sepengah madu gitu. Al-man ni turun daripada langit. Duk kat atas daun kayu. Kimik. Nah, tu yang panggil al-man. As-salwa burung puyuh. Nah, burung puyuh. Kata setengahnya roti selalu dah. Tapi walau bagaimanapun lebih banyak kata mana buyuk burung. Makan burung, makan ni hok sedap sekali burung. Nah, alman sedap sekali. Ini saya madu, makan ni agak mahal sekali. La ilaha illallah. Ini beri sungguh kepada iman Israel. Yang nak icu Nabi faya, tak agak sungguh. Tapi yang deraka susuk buat Bani Israel. Subhanallah, na'udzubillah ni. Sebagai satu jenis manusia yang Tuhan beri kemuliaan banyak tapi tidak syukur pada kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Ha, itulah. Ni tengok Tuhan beri dia. Patut Allah Ta'ala suruh kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada kebaikan kami beri rezeki pada mu ni buat Bani Israel. Wa ma zalamuna, dan tidak dan tidaklah mereka itu menzalimkan kami. Kalau tak turut kami bukan makna dia zalim kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi mereka itu zalim diri sendiri. Zalim diri sendiri ni. Ya Allah. Tak akan habis-habis. Tapi manusia yang dimula jadi sampai pada hari ini. Zalamu anfusahum zalim pada diri sendiri. Peritalah ni pun tak zalim diri sendiri. Tak ada habis-habis. Wak bagai hak tu tak kena. Dia panggil zalim diri sendiri. Sebab apa? Sebab dia akan jatuh bala kat atas diri sendiri. Bila tak boleh benda tu kak, jatuh bala atas diri lah. Tak ada uak kak. Jadi hina diri, tak semaya. Menyasuk neraka diri, hidup jadi punuh dalam dunia ni, na'udzubillah min zalik. Dia panggil zalim diri sendiri.
Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tak ada kata walakin kanu yazlimun anfusahum. Tak. Supaya nu jadi jelah kata ya. Tak ada zalim tu. Akan mereka itu sendiri dia zalim. Zalim diri dia sendiri. Astaghfirullah min zulmil anfus. Allah minta jauh bala ya Allah. Siapa awak benda maksiat orang itu zalim dari sendiri. Bukan zalim dari Tuhan. Tak. Itu sebagai nak cerita kepada Nabi Muhammad dalam suratul A'raf. Suratul A'raf ni yang Madinah dah. Yang Mekah lagi. Mekah lagi, maaf. Yang Mekah. Iaitu Mekah. Baqarah ni Madinah dah. Nah, Baqarah ni Madinah dah. Ni suratul Mekah. Ya, ya. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ha, puak-puak Bani Israel pecah pada 12. 12 puak patut. Tuhan tu, wong tu, wong ni, wong wibu. Segala-gala dalam keadaan dia, dalam keadaan dia tu duduklah keadaan sesak lah tengah-tengah padang. Wa qila lahum uskunu hadhihi alqaryah, dan ingatlah hai Muhammad ketika mana dikata bagi mereka itu diamilah akan ini kampung ni ni. Duduklah kampung ni lah puakmu. Pakak duduk sini malah. Dah ya tu, dah ya murih kau. Dah ya suruh kak mula tak sewak selalu kuat dia. Dan dia di sana pun ada juga di japa dia dalam suratul Baqarah pun dia ada suruh juga supaya apa dia duduklah kapung tu. Nah, duduklah kapung. Wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Sebab tu cerita nak serupa hak ni, cerita hak nu hak sungguh berlaku dengan Nabi Musa dasar pada tu. Nah. Duduklah kapung ni. Nah, la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kapung sini banyak kaum ulamanya kata iaitu Baitul Maqdis itulah. Nah, Arihak yang bangsa tu nama dia lah tu. Nah, hadza lamma kharaju min at-tih ba'da 40 sana. 40 tahun dia dah sesak, tak temu pucuk. Nah, bersama Yusha wa fatahallahu alaihim ashiyata jum'atin wa qad habisat lahum asy-syams yawma idzin qalin hatta amkana al-fath. Lamma fatahuha amaru an yadkhul bab al-walad. Sujada syukran lillahi ta'ala. Allah wadkhulul baba sujada. Allah ta'ala wa'u jadi tari lamak turun tu supaya nak jadi siapa masuk negeri Palestin tu nak ada sujud lah syukur kepada Allah. Di mana cari klik temung tu, cari Palestin tak temu, cari tengah ada tahu ke mana, tahu sesak dia. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. La ilaha illallah. Dan suruh pakak kata sini apa lagi kata? Adkhulu wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatan. Dan naklah kamu kata hittatan. Hittatan makna kata maghfiratan. Minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah. Itulah minta apa ya Allah, minta apa ya Allah. Mana hittatun, mana istaghfiruh lah, mana maghfirah. Wadkhulul baba sujada, masuk olehmu akan pintu kapung Baitul Maqdis ni dengan jalan sujud syukur kepada Allah. Lama 40 tahun tak boleh masuk. Naghfir lakum khati'atikum, nasya kami apa bagi kamu akan segala kesalahanmu. Allah Ta'ala sanggup nak apa dah. Nah, segala kesalahan dia tu sanazidul muhsinin, nasya kami menambah bagi orang yang buat baik. Kalau dia buat baik, la ilaha illallah. Itulah asalnya suruh puak-puak dia tu masuk duduk sini. Lepas tu pakak minta apa, serta masuk dengan jalan keadaan rendah diri. La ilaha illallah. Serta sanggup nak apung dosa dia dan nak memberi berkat tambah akan hasanat orang buat baik kepada Allah. Allahu akbar, Allah.
Bagi tu bagi orang panggil bagi hak sungguh berlaku. 40 tahun sesak dah bagi temu negeri ni, suruh syukur ni. Tak syukur. Tak syukur. Fabaddal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Nah, cuba ni. Fabaddal alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ya ilaha. Hanum tak ada minhum, maknanya ada minhum. Bahawa ialah mana? Dia masuk. Baitul Maqdis masuk juga. Dia masuk dengan ngakak dengan punggungnya. Ngakak dengan punggungnya. Dia tak sujud juga. Tak sujud. Allah. Lepas tu, dia kata kalimah. Wa qulu hitatun dia. Dia kata, qulu habbatun. Habbatun. Wahyar, habat tu makna butir gandum lah, butir syairah ni. Wih, tambah gandum yang banyak-banyak nak makan sedap. Ya, ya kata tu. Ya, tak ada gadah ke apung. Bani Israel ni jahat sungguh. Ha. Ni tak apa Nabi dia ni. Habatun ya tak ada, tak ada hitatun dah. Orang okay, so kata hitatun, dia kata habatun. Allah, hayat punggung masuk ke. Akak pala tak sesujuk harap dengan punggung gitu. Dia buat cara dia. La ilaha illallah. Atau hintatun. Buat apa hintatun ni? Lebih kurang lah. Supaya habbatun juga. Hintah. Duklah syairah. Duklah biji-biji. Macam nak supaya gano juga. Api kuning. La ilaha illallah. Gitu lalu. Buat dia. Degil sungguh-sungguh. Allah Ta'ala suruh dah. Lalu Nabi ya dah lepas pada penyakit temung Baitul Maqdis dah. La ilaha illallah. Tak buat juga. Lalu tu Allah Ta'ala kata, fa arsalna alaihim rijzan minas sama. Maka kami waktu turun kata mereka itu akan tempete daripada langit. Bima kanu yazlimun. Dengan apa yang mereka itu zalim. Rijzam minas sama. Kami nak turunkan satu tempat daripada bombing. Na'udzubillah min dzalik. Bala daripada bombing daripada langit dengan apa yang mereka itu fasik, rusakkan buat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Azab tu azab. Ta'un la gapola banyak azab. Sakit tu sakit ni. Tak ada senil lah duk. Itulah keadaan popok Bani Israel yang jat. Allah Ta'ala sebut dalam suatu Baqarah dah. Sebenarnya sebut dalam suatu Al-Imran Al-Araf dulu. Nah, lepas tu sebut dalam suatu Al-Baqarah. La ilaha illallah. Tapi oleh kerana tertik suatu Al-Baqarah dulu dalam Mus'haf Utsman ni, kita ngaji suatu Al-Baqarah dulu lah. Nah, ini kita main ngaji supaya tak berulang kali lah. Apa kata tu? La ilaha illallah. Habis buat dia. Was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Ini satu kapal pula. Nyakit banyak buat dia pelat-pelat. Naklah kamu tanya mereka itu, orang Yahudi akan cerita-cerita puak dia mengenai kapung yang duduk di tepi laut. Kata setengah ulama kapung Ailah duduk di antara Madian dengan Tur, kapung tepi laut. Kapung ini iz ya'duna fis sabti, ketika mana mereka itu melanggari garisan Allah, perintah Allah pada hari Sabtu. Hari Sabtu yang puak dia diakar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah mana Sabtu puak-puak Yahudi ni? Iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Kerana dalam undang-undang syariat Nabi Musa kah tu tak boleh muka ikan, tak boleh cari ikan pada hari Sabtu. Sebagai satu
Allah Ta'ala dia nak turun satu bala, dia buat sebab kepada manusia neraka pada benda tu. Lalu tu sebablah mana? Ya lari tak sewi muka, tak sewi ngai, tak sewi teh tau, tak sewi igak ikat pada hari Sabtu. Tapi hari Sabtu itulah wo jadi ikat cerongok telapo-lapong ke atas muka laut. Tu istatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Syurra'a mana? Duk jadi telapo-lapong nak gi nagi terima siapa teh dia kak boleh makan sala. Bahari Sabtu kak cocek-cocek ikau melakak kau tu melakak kau ni. Syurra'a mana? Syurra'a asal syurra'a ni makna kata duk jadi cokoh-cokoh tu syurra'a. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Dan pada hari bukan Sabtu ikan tak ada. Kena mengai lama bagi mai seka. Teh lama boleh seka. Kazalika nabluhum. Begitulah kami uji mereka itu. Uji bagi berat. Berat benar uji. Takwi muka pada hari ke banyak, bawah hari suruh muka ke tak ada. Berat benar ujian. Inilah ujian apa saya nak mapuh dia panggil. Ujian bukan apa saya nak periduk tak. Dia nak buat jadi, dia nak turun bala. Dia nak buat diraka. Diraka ni buat jadi gerai nak buat hanung tak diraka selalu. Na'udzubillah. Ini sebab puak dia tu orang tak juruh bima kanu yafsukun. Nah, dengan sebab dia tu tak juruh, maka dia tu raka pada Allah Ta'ala. Cuma dia wa'ahillah lah. Dia wa'ahillah lah mana? Nah, dia pergi ke hari Ahad lah. Hari Sabtu dia pergi buka-buka alu-alu ikan, pergi masuk dari tempat yang boleh ke hari Ahad lah. Ikan banyak hari Sabtu kan? Dia buka, dia buat parit ke apa tu kan? Ikan tu baik situ, dia berapa lah parit, dia gila lah, tak boleh lah. Ayat-ayat yang mengikat. Nah, na'udzubillah min zalik. Itu cerita ulama kata. Nah, dia ni tak betul lah. Tak betul. Na'udzubillah min zalik. Dia panggil al-hiyal dalam bab pekah. Kitab pekah panggil babul hiyal. Hiyal ni tak boleh. Nah, kerana Nabi kata, la tartakibu martakabat sidil jahud. Faistahillu maharim Allah bi'adnal hiyal. Yang kamu tu terperangkap dengan barang yang telah terperangkap jatuh lah oleh puak Yahudi, maka kamu menghalalkan barang itu hari secara hial yang panggil secara helah. Nah, tu hal yang tak boleh buatlah ni, ya buatlah lain, tapi maksud supaya tu lah ya, siapa tu jual hak hial tadi. Na'udzubillah. Habis itu insyaAllah kita baca mai hidup sam semula dengan apa yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi Muhammad dalam suratul Baqarah. Lepas pada tu pula ya kecek panjang dalam suratul Baqarah ni sebagai royak cerita umum. Kata takjuhnya Bani Israel ni mung sasadut sakut hati banyak. Hei Muhammad, kalau jadi umat mung beseng ni takjuh gini dengan mung. Lepas tu belak dia lah tak saya turut. Apakah hari ni Allah tak saya turut dia dah nak buat. Lepas tu dia reti sungguh-sungguh. Tuhan reti ke dia. Kata Islam ni betul, Islam ni gagah, Islam ni gapa dia kena. Ya reti benar. Tapi Tuhan katuk itu hati dia. Na'udzubillah min zalik. Tuhan katuk itu hati dia. Sampai hari ni dia takut ke Islam. Buat Yahudi. Orang Yahudi banyak kalau kita tengok perkataan-perkataan dia. Salah satu perkataan tu Kissinger ni dia antara Yahudi juga dia. Orang menteri luar zaman dulu nama kita budak-budak ni. Dia kata, hei umat manusia, aku tinggal kepada mung ni satu kumpulan yang duk tidur lah ni. Tapi dia tak mati. Buat Islam ni dia tidur, dia tak mati. Nah, dia bangun pakai mung tak ada lari. Dan dia bangun mung tak ada lari, mung tak ada tadiah bilicing. Ning dalam 30 tahun dah kisi jeng kacak. Allah ning duk nampak. Di Eropah saja tu orang masuk Islam ni ana.
Satu agama nombor dua di Eropah hari ini. Agama nombor satu Kristian, nombor dua Islam. Masuk Islam hari-hari orang. Okay? Di Amerika apa tu juga. Daripada orang berapa puluh orang pergi kepada 10 juta. Hari ini dekat 10 juta di Amerika. Takut takut situ. Nak tahu tak boleh. Dia duduk perakat kata bebas-bebas demokrasi-demokrasi dah belakang cara dia. Dia tak boleh nak tahu betul-betul. Sebab kat dengan demokrasi dia. Bebas dia tu kan. Dia kena buat besin takjuh. Kena cari jalan nak cara nak gapa nak tuduh katanya puak Islam ni puak rundreng, puak Islam ni puak kokan rai. Ya kata belaka-laka nak jadi boleh kuam chop tam dia mai nak uak orang Islam u jadi seduk dalam perjuangan umat Islam. Allah ni dekat jadi ni negara Arab lah. Siapa puak Arab sendiri pun pening hari ni. Arab sendiri pun pening sebab ada huta pala di puak dia. Pergi hari ni tak ada buku lain, bukunya orang panggil plaga yang dibuat oleh puak Yahudi jadi lemah orang Islam. Islam tengah nak air rang di negara Arab lebih lagi orang ni. Pakat dok klik pada kitab Allah wa sunnati rasulih jelas-jelas hari ni. Di Saudi lebih lagi di Saudi. Pau menang satu sekali negara Arab Saudi. Nah, sebab apa? Sebab Saudi dia benar. Ya sebab apa benar? Sebab masa Malik Abdul Aziz itu klik manusia kepada kitab Allah sunnatul rasul melalui dakwah Muhammad bin Al-Wahhab. Jadi orang kuat. Orang kuat tu kata dah Wahabi tak Wahabi, habis gai. Sepanjang orang takut pada Wahabi, takut ada puak-puak person. Ha tu. Hari ini tak ada Wahabi. Ya buat kan? Buat kokan rai pula. Kokan rai Irhab, Irhab baru hak ni baru dalam yuk kita ni. Wahabi ni yuk belum dah kita orang lagi. Nah, orang takutnya mana siapa orang seluruh dunia siapa bukan main. Pasal ngaga pagar se duk tangih ya kan. Jadi orang takut. Siapa saya dah ingat lagi saya fok-fok tok guru besar saya. Gi dak numalat nah, jaga main fok Wahabi. Jadi masya-Allah ya tak kenal gapo Wahabi. Nah, la haula wala quwata illa billah. Kita pun malah nak sebut banyak kata Allah ni sebab ini merupakan suatu lontaran daripada musuh Allah untuk pecah belah umat dalam umat Islam sendiri. Untuk sekat manusia daripada kembali kepada manhaj kitab billahi wasunnati rasulih. Tak ada galah, tak ada galah. Nyatu ya. Kita tengok demo ni apa? Klik pada Allah dan Rasul. Pakak ngajar tafsir, pakak ngajar hadis, pakak hidup ngapa lo ni di Saudi masya-Allah. Ngapa siapa beratus-ratus ribu hadis. Budak-budak mau jaga belah. Quran sakit ada ya. Nah, hadis pula. Segala mata yang ngapa? Bukhari yang makan. Budak-budak jaga belah. Ni takut atuk ni takut kau takut ni. Dia klik zaman dulu semula. Dia klik zaman. Nah, semaya asar tu berapa surah semaya asar? Sejak ni tahu makruh sejak ni. Siapa nama semaya asar sejak ni? Dia turut sunnah berapa-berapa benar. Siapa sejak lebih semaya? Maya semaya asar. Dia okay, gaduh-gaduh tak pergi semaya sejak tu, pergi semaya sejak lain. Ya. Ya nak berjalan, nak berjalan. Bagi hak Nabi Ammar zaman dia, dia nak hidup lah kau nak hidup. Situ tu, musuh nombor satu sekali lah. Musuh dia, dia tahu benar. Ya Allah pada orang Islam, orang kafir ni. Bacut kan, cut on Islam. Memang gitu. Kita, jadi tuan agama tak tahu cut kan, cut on. Nah, duk main kamak, tapo, tak tahu ke mana gitu kita ni. Nah, ada dok. Saya tak ada duk lawan apa tapi sekurang-kurangnya demo reti dengan mengaji. Kita reti dengan kamu. Hati tak serupa tu. Reti kita dengan kamu-kamu. Gamak kayak gini, gamak kayak gini. Demo wicai segala ilmu pelaga wicai. Nak ucapkan demo tu rada tinggi-tinggi. Wicai bukan nak masuk Islam. Wicai itu nak kena cukkan Islam. Lepas tu nak teh Islam nak jadi rutuh. Dia lah mana. Tu ya wicai cara tu. Ni hati yang jahat dia wicai. Tapi tu hawi demo. Ilmu ni hawi. Wa 'allama Adam al-asma. Ilmu ni tu hawi kepada semua. Tu tak ada kata senguan. Tak ada kata 'allama al-insana ma lam ya'lam. Tak ada kata 'allama al-mu'mina ma lam ya'lam. Tak. 'Allama al-insan. Wicai tadi ya kalau kita pergi. Ha tafsir ha gapa ya reti. Duklah surah tu, duklah tafsir Tabari, tafsir kau ya reti belakang. Kita tak temu menalah tu.
Alih ngaji tafsir nanti tak juruh jadi ada belakalah. Yang pakat tafsir tu buku tafsir buat dah macam-macam. Nah, asbab pada tafsir akhirnya tak tahu apa. Rekahnya klik pada Allah dan Rasul, klik pada Allah melalui Quran dia, Rasul melalui hadis dia adalah satu sebab kekuatan yang pernah berlaku kekuatan ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat radhiyallahu anhu. Dan zaman belakang-belakang sama ada Salahuddin Ayyubi dan sebagainya, mereka ini tak ada guna lain. Nah, qiyamul lail kuat gapo kuat jadi. Patutlah dagu molek puak-puak dia ni Allah, puak dia tak jauh. Ya kalau dia jauh, tadi dia belaka, adalah we orang lain. Cidik-cidik dia belaka. Arak-arak tak adalah we kalau jauh. Nah, orang arak ni cidik juga. Tapi dia masuk dalam jenis cidik banyak lagi. Ke Amerika, ke Anola ni orang dok neuna segi ngaji. Nah, nawatakan baru-baru dok dia, dok Yahudi. Tapi ya, ngaji itu tak jadi, tak menerima ajaran Allah yang benar. Dia suka buat sendiri, tak suka ikut orang. Tabiat orang cerdik jaga benar, jaga jabat itulah. Jangan jadi orang cerdik berdoah lebih pada kerap yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita perak anak seperti itu, jangan jadi anak cerdik saja. Dia jadi ta'ah, sifat ta'ah tinggi. Anak cerdik ada-ada tak saya tukar orang. Kau yang kau ni, nak kau ni, nak kau ni, nak kau ni. Itu cah tu tak apa nak jadi. Kena uya dia ta'ah. Ta'ah. Nah, cerdik dia tu pandai ta'ah. Bukan cerdik dia tu pandai le. Nah, nak tua hawa nafsu dia. Itu jadi rusak anak kita kalau kita didik belah tu. Kita nak buat gana, dia takut pada Allah. Benda tu takut pada Allah sangat payah. Kita tua dah ni tak takut pada Allah. Jangan kau dah lu. Nah, wadah. Takut pada Allah ni bukan mudah-mudah. Satu, ati nufusana tak sifat hati. Mudah. Oleh itu maka marilah hari ini kita jadi orang hidup. Kissinger kata dulu, aku tinggal pada puak mung tu sekumpulan orang masih tidur tetapi tidak mati. Mung jangan wak mung nak kan jangan dia bangun pada tidur. Tu ya kejam. Mung kena wui bagi mung dia, wui bagi pemua pada dia. Jangan dia bangun. Maksud bangun ni sedar kata dia ni tinggal saka dia itu Quran dan hadis. Kamu dia klik persaka dia semula jadi orang yang wakit rikrem, wakit kauna, wakit gapa dia mareng ya pan. Asih itu tak ada hamba buat mengatakan. Tak ada hamba buat. Itu pesannya banyak nak ucapkan daripada Yahudi ini banyak pesan. Yang kita buat pemimpin-pemimpin Islam, banyak pemimpin-pemimpin kufur banyak pesan. Nah, banyak pesan lah ni. Batullah ni tengah berlaku. Ada orang-orang biasa nak pada Islam sikit mula kena comti kata kau kanrah lu Irhabi ni pak-pak kalau di negeri kalau yang mari siapa negeri kita apa puak-puak kita ni nak di Irhabi ni ada puak-puak orang panggil kau kanrah. Allah tak jauh daripada bala ya Allah, jauh daripada bala ya Allah. Berdoalah tadi tengok sikit-sikit lagi puak kita bawa kerak lagi sudah bawa kita tengok nak siapa dana nak tapa. Daya tubik Quran pecah ailio sikit, pecah apa dia mata sikit, ya ketemu dengan musuh Allah Taala banyak. Saya nak pesan ni dulu ya puak-puak kita kalau kita tu nah hidup ni lama puak anak cucu kita sepatu sikit lagi. Ya kena mari musuh Allah. Allah ni kalau perkembangan Quran di tempat kita boleh kata hampir nombor satu pada Asia Tenggara ini. Tak ada tempat lain tak ada lah ni juga. Tak ada. Payah. Nah payah. Mak ada pian nak bangun. Kada tidur. Apa bangga dengan ilmu tu ilmu ni sak tu sak ni kalau zaman dulu kau dek pondok ha apa belah ilmu ha bangga dengan benda tu. Ha balik zaman lo ni pun ha apa belah sakawi cha mengaji bangga ngebangga tu. Pentingnya tinggal Quran sudah. Mu nak bangga hak lain bangga gilah. Quran jangan dak main. Ha main Quran aku murih. Syaitan di situ. Syaitan di situ dah. Ilmu lain semua tu kalau lah boleh guna untuk proses ilmu Quran, maka itu jadi baik mengenai ilmu lain. Ilmu lain bukan tak molek, molek belakang. Tapi ilmu lain itu berhajat pada Quran, memimpin segala ilmu tadi. Nah, kalau tak ada Quran, maka ilmu lain tak ada faedah gapo kepada hidup manusia. Kalau tak ada Quran. Sebab ilmu sungguhnya, ilmu al-awwalin wal-akhirin, ilmu al-ibadah wal-khilafah, ilmu dunia wal-akhirah, ialah ilmu al-Quran.
Ingat mana atasah dah. Oh, kita ni dalam keadaan kita tak reti Quran ni. Kalau reti Quran sedap lagi. Sedap reti dengar lagi. Ni tak reti dengar mana lagi buat kita. Bebo kaya-kaya gitu jelah. Insya-Allah tak baru 30 tahun lebih baru. Nah, 700 tahun 800 tahun dah. Oh, itu. Baru 30 tahun lebih kita tubek daripada suatu kedudukan kepada kedudukan yang hampir-hampir baru sikit pada dulu. Marilah kita sabar lagi. Nah, sabar lagi-lagi bagaimana dia nak terima ni kita kaji tentang kaji ilmu orang melawai Quran, orang belawai Quran. Puak-puak Bani Israel ni puak belawai Quran nombor satu sekali. Lah ni kukangnya puak ni, kukang kita, puak Yahudi. Nah, sebenarnya dia mendakwain kita, tapi mendakwain yang hati kerah. Orang kita nak kena dakwah dia. Tapi zaman Nabi, apa orang masuk Islam di kalangan puak dia? Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Sikit ya. Bila-bila dengan jari orang Yahudi masuk Islam. Tak serupa dengan orang Kristian. Banyak masuk Islam orang Kristian. Islam lembut. Nah, Bani Israel juga. Tapi orang besing Kristian ni lembut. Ajaran Injil ni lembut. Tak serupa dengan ajaran Taurat je kerah. Allah Ta'ala nak buat jadi kanan kita tak tahu. Sebab dia kemakan sama sendiri. Adik-beradik yang, yang bunuh oleh Yusuf kan? Adik-beradik ya tu bakar Israel tu. Bakar adik-beradik Yusuf kan? Buh Yusuf dari telaga kan? Ha, tu bakar. Nah, timah-timah yang buat Bani Israel. Nah, Bani Israel. Beradik, adik-beradik. Bunuh oleh. Nah, akhirnya kena gitu Pak Yusuf. Ha, Yusuf pun maafi ke dia. Maafi ke dia. Ya liat kan? Ya kecak gitu, kecak gini. Ah, ha, dia. La hawla wa la quwata illa billah. Laitu maka marilah. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qawman illahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban shadida. Qalu ma'azratan ila rabbikum wal'allakum yattaqun. Ini satu lagi. Nah, satu umat daripada mereka itu. Umatnya ada tiga. Satu tak ada berdakwah sikit abuk. Duanya berdakwah semata. Tiganya berdakwah kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Wa idh qalat ummatun. Ingatlah ketika berkata oleh satu umat daripada mereka itu, lima ta'izuna qauman. Nah. Kenapa kamu itu memberi pengajaran dakwah akan satu kaum sedangkan Allahu muhlikum, Allah Ta'ala nak menghancurkan mereka itu dah, au mu'adzibuhum atau nak azab mereka itu azaban syadida. Apa mereka kacau lari dia? Umat ada tiga puak. Satu umat tu, nah, satu umat, satu firqah tu nahat an zalik wa atazalathum. Nah, dia itizal tak say sebedali. Dia tegah, patut lari. Satu firqah dosnya tak buat gapa-gapa. Tak buat dan tak lari. Nah. Lalu tu dia kata kepada orang yang lari tu, orang lari perbuatan, ni lah buku buku Iga-Iki hari Sabtu tu di antaranya. Nah. Apa dok lari dia? Belah tengok Tuhan nak uyahco dah buat ni, cerat dah ni. Buat soalan ni soalan berat, tak jaya cerak ni. Poin tak jaya. Soalan ikan lah. Hari Sabtu pakak mari congok-ngok. Hari Ahad ada, hari siapa hari Jumaat. Oh, tak jaya cerak ni. Kosak ni payah benar. Nah, kosak jatuh bising. Payah. Lalu itulah puak hak ju dakwah pula kata tak dok dia tak usah kata apa buat ni, puak Tuhan nak turun azab dia. Jawab dia puak-puak hak. Orang yang engkar tu, orang yang pakak hak tak duduk dia tu. Satu kumpulan duduk dia tak kata apa duduk igat ikan hari Sabtu. Satu kumpulan dia lari, jangan. Jadi fuk ni lari tak pakar lah, bukan duduk turut lari pun. Lalu tu lah lari apa kali itu. Jawabnya ma'ziratan ila rabbikum, aku lari ni supaya aku
nak ujadi minta uzur, nak ujadi aku ni diuzurlah kepada menunjukkan keuzuran kepada Tuhan kamu. Maknanya aku ni ambil benda ni ni jalan kewajipan aku ya, jalan kewajipan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu nah takut pada Allah Subhanahu taala apa yang mereka itu buat. Ah tu jadi ni nak ya atas dakwah ni tak mesti kita demo turun. Demo tak turun pun kena dakwah. Nak dakwah semacam. Sebab apa? Dakwah ni kewajipan kita. Nak itu tahu kita dakwah dah. Ya tak turun apa kejadian dia turun. Kejadian kita juga ya. Jangan kita nampak tuan kalau turun kalau royak tak turun tak usah royak. Tak leh. Ni di antara uslub dakwah iaitu lima ta'izuna qauman illahu muhlikum au mu'adzibuhum azaban syadida. Ah apa mung tu kaca nak royak kepada kaum ya Allah taala tu nak turun azab pada dia dah. Jawabnya ma'ziratan ila rabbikum, sebagai nak minta uzur hatta la nunsabu ila tafriitin fin nahi, supaya Tuhan tak kata tak masuk dalam kumpulan orang yang taksir dari segi nahi, dari segi larang buat benda mungkar. Ha tu yani wa'aznahum ma'ziratan, sebagai satu minta uzur kepada Tuhan mereka itu. Wala'allahum yattaqun. Nah ini sakok pak ngai igak ikal lagi lah, banyak kan ulama tafsir hai igak ikal ni lah. Ada satu puak tu dia ialah dia igak itu pasal dia cari penyakit. Ya tak cari penyakit lagi dia. Tuhan nak tukar bala tadi. Kalau ni kata tak leh nak lari lagi tak dengar ni pakat helah dah mah. Tak dengar. Tak dengar tu tujuannya ma'ziratan ila rabbikum. Sebagai nak minta uzur, ya Allah aku royak dah, mu dengar dah aku duk royak. Tapi ya tak pakai juga, maka jangan kamu turun bala atasku. Orang ada senyap tu, Tuhan turun bala belaka. Sebab apa ya ada senyap? Yang panggil syaitan bisu dia panggil. Tengok benda mungkar duk dia. Ha tu. Kecuali kita tak kuasa ngebala atas kita dan kita royak, dia nak bunuh kita atau lain lah. Kalau lah royak sekata-kata kata royak, tak ada jadi bala atas kepala kita, maka wajib kita kena dakwah mereka yang buat benda maksiat. La ilaha illallah. Hari ini tu kita ngaji Nabi Isa, Nabi Musa. Sekat ni dulu pas kita tengok pada lagi akan datang itu kita tengok dia wakil cerita umum dah. Cerita umum sikit dah, lepas tu dia dekat dengan Musa lagi. Nah, dekat dengan Musa lagi. Nah, ambil Musa mari kepada Nabi Muhammad. Ambil Nabi Musa wari kepada Nabi Muhammad. Nah, sebab apa? Sebab dia tu nak serupa. Nah, puak-puak kaum musyrikin Quraisy ni degil lebih kurang dengan degilnya puak-puak Bani Israel. Nauzubillah min zalik. Oleh itu maka alhamdulillah hari ini kita ngaji banyak ayat. Ni ayat semua 7 ayat. Nah, maka insya-Allah sekadar ni kita akan sambung pengajian yang kedua. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله jiwanya yang murni, membur segunung cita-cita.
kita generasi perkasa. Disinilah bermula Serambi Mekah nama juluknya. Saya wakilnya daripada apa Ittihad Talabah Khurijiyah Urduniyah di Thailand, iaitu Semakum Sikau Sikau Jordan. Maka pihak pelajar Jordan, nah pihak pelajar di Jordan lah, pulih bahasa baru ni dia kutip derma ataupun minta bericat nah khairat di ahli Urdun lah, orang Urdun lah, untuk beri wakaf. Nah boleh beri dah sikit ketika buat majlis wakaf baru ni, khatam dah sikit. Lepas ni hak-hak dia apa kutip hak boleh dalam Ramadan, nah jumlahnya 112,000. Nah maka dia minta bi saya wakil lah, saya sebagai wakil saja nah untuk mari wi kepada apa abi kita ni nah untuk sampaikan apa apa rukan majlis salam kita nah. Masya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan ahli majlisil ilmi yang dimulia Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur di mana minggu ni minggu yang kedua dah kita boleh belajar. Saya berjanji pada hari ini ni nak mari baca mengenai dengan hayati jannati, tapi ternyatanya pihak wak persiapan tak siap. InsyaAllah minggu depan ke boleh dia mai bagi kepada kita akan sekeping apa dia pengajaran kita seru nawi kepada seluruh dunia. Kita duk sebar lah ni, bukan atas negeri jadak Malaysia itu sebar banyak dah, Indonesia pun itu sebar banyak dah. Nah supaya boleh bawa 15 sifat hayati jannati untuk kita bawa hidup kita dengan baik. Hari ini kebetulannya ikhwah kita daripada Jordan, Urdun, ya ramai agak 100 orang lebih di denung tu. Nah, didapati bahasanya mereka bersungguh dari segi bertanggungjawab terhadap wajibat ummah kita. Sebenarnya kita buat madi itu salam ni oleh kerana Madinah bukan hak pia-pia dak, hak ummah kita. Dan nak buat nata kepada ummah, nak buat mata telinga mata hidung ummah. Nah, jadi benda wakah yang dimilik oleh Allah Taala, yang diselenggarakan diaturkan oleh Yayasan Muassasatul Madinatus Salam.
Yayasan ni ngupa supa munitik lah. Munitik mana itu salam. Aduk mengatur benda ni ni. Maka walillah alhamdul minnah. Kita nak latih semua pelajar-pelajar kita di luar negeri, dalam negeri. Ni di Ordon ni kita buat contoh, di antara contoh. Negeri tak ada modal mana, tak serupa di negeri Saudi, negeri Kuwait modal banyak. Nah, dan duk buat juga dia apa, tak duit juga mari, tapi tidak terbuka spending. Sebenarnya sedekah terbuka ni ada capadanya benda baik. Adanya sedekah seri itu baik, ya ada baik itu lain. Dua-dua ada Allah Taala puji belaka. Nah, sirran wa alaniatan tu boleh belaka. Nah, infak dengan secara sirri dan alaniah. Alaniah untuk buat contoh para pelajar duk negeri-negeri luar. Negeri dalam mahalai fatah ni beratus-ratus ribu juga cara dia. Ya kutip buat dia. Sebagai seorang pelajar ada 5 kot 10 kot ui, 5 kot 10. Dia pergi cari orang tu, orang ni buat. Boleh saya nak buat dengan nama pelajar, boleh hipong. Dan kita buat madidus salam kerana kita diingat pada umat Islam tu supaya cancala kepada umat Islam yang berhipong di atas tu. Tepat berhipong ni umat manusia. Siapa nak buat kebajikan, ada luar yang nampak jelas kebajikan tu akan jadi zahir. Yuzhiruddin, mengizharkan agama yang panggil. Menyatakan agama. Kita buat tu dengan agama ya. Tak ada turakik. Turakik kalau turakik pun kena agama juga. Tak ada kata nak cari untung kepada di peribadi orang tu, peribadi orang ni. Tak ada. Nah, dia adalah kalau untung ada, masuk kepada kelang tengah. Kalau ada untung lah, kalau tak ada untung lah. Pikul, pakat pikul tak ada untung lah. Sepuluh ni tak ada untung lagi. Kita pergi secara orang yang perkap-perkong lah ni. Boleh hadir dalam 10 tahun lagi. Ni baru 5 tahun baru kita. 5 tahun dah mandi tu salam kita. Duit orang we, hak dalam negeri duduk di sekitar dekat 50 juta. Eh banyak 50 juta. 5 tahun dekat 50 juta. Dekat-dekat 10 juta setahun boleh. Celia. Orang we pada mandi tu salam. Bukan benda sikit. Bagi saya satu amanah yang sangat berat bagi saya untuk nak fikir benda ni. Semua tu nanti kita akan tengok. Ya duk lalu bayar tanah lagi lah ni supaya buat umuh. Ha? Kalau selagi duk buat, duk tumbuk jarum tu, duk lah tu. Tak nampak tia naik mulai lagi. InsyaAllah masing-masing bidai tu tengok duk jalan. Bahagian hospital duk jalan cara dia. Bahagian markah islami duk jalan cara dia. Bahagian rumah jual, nah jual rumah, jalan cara jual rumah, bahagia apa dia yang panggil demo buat gawa tempat jual besar tu pun jalan cara dia. Saya tidak nak cuba rasa kata hijau kita sempurna belaka dok, tapi rasa kata pada kita tak buat, kita buat ni. Dan kita duk jimat, duk jaga, duk cermat kerja tu habis-habis cermat. Takut Allah Ta'ala marah. Sebab kita mari dengan Allah dah. Billahi walillahi wa'alallah kita mari. Kalau tidak dengan Allah, tak siapa sini kita. Tak urak buat kita. Nah, jaga malak kita duk besar sama. Kita kata tak tiga ten ni, kita tak urak lagi. Billah, kita kuat. La hawla wa la quwata illa billah. Lillah, kita bersih. Inna lillah, kepunyaan Allah kita untuk Allah. Kerja apa untuk Allah. Bukan mana sebut tu kerja untuk Allah. Ada peribadi sikit apa? Ya ada, faedah pada peribadi sikit sebanyak. Tiap-tiap orang ada. Kau boleh pahala pada peribadi. Yang ketiganya ala Allah. Yakmah oleh ala Allah. Kuat, teguh. Nah, wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Billahi quwwatun walillahi ikhlasun wa 'ala Allahi kifayatun ya bang. Ha, kalau kita nak kecek bahasa Arab. Nah, dengan Allah kita kuat. Kerana Allah kita bersih dan atas Allah kita cukup. Ada apa dah? Cukup dah. Kifayah. Hasbuh, cukup. Fa huwa hasbuh. Nah, tiga perkara ni saya nak pesan pada semua tiap-tiap orang, bukan kerja Madinah Salam, semua kerja. Dan kita kerja semua bina atas tiga perkara ni, jelas hidup mana.
Billah, nak semaya billah walillah wa Allah. Nak buat gapa-gapa satu rancangnya cip-cip sap-sap billah walillah wa Allah. Ya tidak itu kita Allah itu atas nama kita tak ada kuasa apa la hawla wala quwata illa billah. Tak ada kuasa apa. Kita duduk gerak dengan Allah. Tak ada Allah, tak ada tak boleh nak gerak, tak ada gerak apa sekarang kita manusia. Pak kita wasa banyak dengan puak kita, bukan wasa banyak sore bijak setaranu kau duduk sore tak jadi. Sebab tu puak kita ni saya ingat dia menurut ayat kata Allah gano cari kerja besar berdoa mahalai jadi jaya bercakap dan mahalai dan kita bukan kira berjaya tak berjaya kira terang kita ada senyap mana boleh kita syukur pada Allah afala akunu abdan syakura. Nabi semaya cebekak lutut-lutut bekak apa dia kaki-kaki kita bekerja serta dengan semaya lah. Nabi bekerja 27 kali perih afala akunu abdan syakura. Kita nak syukur nikmat Allah. Jangan duduk saja nikmat Allah. Nikmat rang tahawi, ilmu tahawi, apa dia akal tahawi. Nah, kita jadi padah. Harta tahawi. Lakal hamdu wa syukur ya Allah. Tiap-tiap orang tu Yesus pakat bina sekoke tiga perkara okey. Anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang beri padah. Jadi ilmu beri padah. Wih padah ilmu kita. Wah sudah. Harta, awak hipa harta yang jariah. Harta berkat. Harta berkat sekalau banyak harta dalam dunia ni. Harta tak ada berkat tak sekalau dengan kita. Kita ambil harta yang berkat. Di mana uya berkat? Dekat 50 juta yang dalam negeri ni. Tak boleh kira luar negeri, negeri beribu juta dah lah ni. 2,000 juta lebih dah kena kira luar negeri. Tapi yang dalam negeri, dekat 50 juta ni. Saya bagi saya, yang bersih. Harta bersih. Sebab demo nak sedekah ni kita bersih. Harta zakat atau harta yang semata-mata nak keluar. Orang kita ni boleh buat keluar 100 ribu dengan manis-manis muka yang payah juga. Hak 100 ribu sahaja dah semua ni berkali beratus orang. 100 ribu atau 50 ribu. Biasa. Hak 500 ribu tu dah 10 orang hak 500 ribu. Hak 1 juta sakat nindah tu. Hak widah sore. Hak takwi lagi 2 orang 1 juta. Niat nak wis juta tapi hak tu takwi lagi. Dok elek tepah. Atu nak ayat ata. Ada takwi dah 2. Maaf ada 2 takwi dah 1 juta. Hak takwi lagi 2 juga 1 juta. Nah, betul duit sa betul tanah pitu 5 pitu digolok 1 juta. Nah, 2 hak widah. Patu hak takwi lagi ada 2 orang yang 1 juta. Nak no, ayat kata benar-benar lah ni umat Islam yang bukan tak ada duit. Kaya raya duit. Nah payah dia tahu juga yang wipak seolah yang buka tanah kampan di si Allah Ta'ala. Nanti tunggu terima saja. Saya ayat sama dah. Orang beri adalah orang yang menerima hak sungguh. Yang beri pak itu mana kata nanti terima dia. Siapa pria dia perjanjian berhajat menala. Dia tak berhajat apa. Duk mamuh cinta habis dah lah dunia lah ni. Hati dia penyakit dah mamuh banyak berdoa. Mamuh juga bangun pagi mamuh. Petang mamuh. Letih habis kan mamuh. Haji tak nak mamuh. Nah. Tak nak telah lah. Kita berhajat waktu kita berhajat tu. Asyik tu sedekah mari neuna. Sedekah ni yang neuna dalam masa akhirat. Dengan semaya benih dia gesak. Semaya. Nah posok. Sedekah dok neuna. Sebab itulah. Nah, ada satu ayat tu nak minta nak klik ke dunia semula untuk nak sedekah. Sebab apa? Bayar mati pak nampak neuna sedekah. Nah, sedekah mari neuna. Semaya pun mari juga. Tapi ya tak ada di debel pas sedekah dah. Sedekah debel. Nah, alhamdulillah. Aning ning dalam satu hadis dah. Ya kata ana afdalukum. Aku seafdal-afdal muhaifa. Amal soleh semua semaya kecek dengan semaya kecek dengan puasa kecek dengan tu kecek dengan ni sedekah ya tak aku afdamu sekali boleh tolong tu aku banyak ada orang lain sedekah. Nah agitulah tapi duduk di hati molek lah pisah hati molek nak benar hati tu molek
اللهم تقبل صدقاتنا وصدقات الصادقين والواقفين والصادقات والواقفات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. متى وجد سوسمه تتيمه tabak dia perani sedekah ni besar semua. Lepas tu tak ada kena banyak semayang ni, kena doktor, kena sedekah pang tu baik tu dah. Lepas tu jangan duk kecek apa, maksudnya duk kecek jangan duk menyakiti lah, tak terima. Kalau kerja tak jaya atas sedekah pun di sisi kita jaya lah, jaya. Kalau kerja semua lah kata benda tu tak tak jadi lah, kita duk nak buat pun jaya dah sisi kita. Tak bagai duk lah laut dah, tapi kita usaha situ lah. Nah, bagai hari tining, bagai yang jelah lelau. Dan kita nak mikir kita nak buat muka. Siapa sesungguh orang tu duk syok pada kita tu, habis-habis syok. Tapi sebenarnya kita buat baik. Nah, tamdi kat ban meung. Nah, sang kuam cerun rung rion kat ban meung, nata. Nah, cidi kat ban meung. Nah, kita tak ada. Semua pakat nak buat benda tu. Habis tu orang okay, tu demo pasal nak main bertemenang apa itu tak boleh. Saya tanya semua kalau orang okay, nak main sup kaya ke apa. Eh demo ni duk sup kawan demo buat apa tu demo ni? Kita lihat tu selalu senyap dia. Mu buat ke apa tu boleh sekara? Kenyanya ke mu kerja mu? Kerja mu duk kalut dengan orang. Okay. Tu tak ada buat apa. Orang okay, duk buat untuk bandung. Nah, saya buat untuk bandung banyak kara tu. Mungkin cik tengok semua kita buat untuk mana. Nah, oh, senyap ya. Kita duk boleh berlawan lah tu. Kita berlawan dengan akal fikir yang sungguh. Kau turut demo-demo demo segala macam rakwan gitu, rakwan gini. Nah, nak buat kapa, nak buat negeri, nak buat apa, ada belakang. Yang besar je kira bagai kau pengeluh ya. Nah, besar. Bapak, di sisi Allah besar sungguh bagai ni. Di sisi Allah besar, di sisi manusia apa lu. Manusia pun besar juga. Nah, manusia pun besar juga. Oleh itu maka saya nak minta Pak Ita ni, sebab saya buat kerana saya dah harap atau jadi cancalau untuk semua. Kalau saya seorang nak buat tak boleh. Nah, cuma saya jadi orang panggil jadi apa, tolong-tolong dalam tu. Apa kak bahasa mesti Pak kita buat sini bukan nak sini, nak di akhirat ni. Nak ada nak sini, nak maju sini untuk dunia ni. Kenapa? Ia panggil sadaqatun jariyah waladun salihun yad'u. Nak jadi ada tempat walad salih wa khija. Walad salih nak khija dengan ilmu yang tafa'u bihi. Kena ada tempat dia. Kena ada bari wakah. Kalau bari tak wakah, ia tak baja supaya bari wakah sesuai dengan orang yang baik. Waladun salih ni orang yang 100 panggil waladun lagi. Semua kita ni waladun belakon. Nama kata waladun duk ngakak. Saya banyak punya kali ni. Kerana ada-ada orang tu duk pahal tu waladun salih ni budak lu untuk pakai pelajar itu. Tak. Pemimpin agama, pemimpin tu panggil waladun salih belakon tu. Puan ni ada pak, ada mak belakon ni puan ni. Ya, anak orang belakon ni. Nah, pemimpin. Kita ni ada tempat orang juh buat kerja. Lah ni payah pak orang juh buat kerja. Allah cahaya benar-benar. Kalau kita nak pergi tempat atau kalau dia mahu tak masuk kita. Nah. Unasun mutatahiru mutataharun. Orang bersih, orang cuci lah. Duk lah kelung kita. Tu tengok. Berhati tengok. Banyak tempat-tempat kelung kerja yang orang bersih tak boleh duk. Duk start, kena lagi tu baik. Sebab dia kena pasal mikir, pasal tak molek. Mikir pasal risuah kau, mikir pasal gapa kau. Nak duduk kan orang rejuh. Rejuh tak boleh duduk. Sebab tu kita kena buat cancala untuk rejuh hijau. Rejuh hidup ke, buat hijau, tunjuk segala kreatif hak dia ke apa. Tunjuk. Itu sebab itu maka, kita buat satu tempat yang boleh gerak. Lalu mudah-mudahan kita kata, Supa Madinah tu Rasul. Nabi buat Madinah. Kita pergi pakat hijau di Madinah tu. Sekadar kita ada kuasa nak buat sekolah baik, nak buat setekik gapa baik, nak buat pesen sun halal sun gapa, kita buat situ. Lepas tu buat lain pula nara, kita buat sari nara jalan buat nara pula terawak cota enam rongsa dulu. Bagi hak wakah, bagi hak tak wakah tu pun tak ada mana juga. Maka ada kerja peribadi itu ya, peribadi bukan bagi hak ummah dah.
Ujar di bahasa kata umat Islam, maju tempat ni maju umat Islam. Kita nak ujar di baju situ. Rumundo tempat ni mundo umat Islam. Kalau tempat ni tak jaya, mana kata pak kita tak lagi? Tak ada, tak ada dah. Kalau balah ning tak jaya, metang pai wang arai maknak dari pak kita. Nah, kerja cek curak dah. Wak kemajuan negeri, pakat sekak galak. Nyegalak dia orang tu, nyegalak dia orang ni. Mana kata negeri kita? La khair, tidak ada kebajikan pada negeri kita. Tapi hari ini bagi saya, saya nampak tak ada kebaikan. Ada kebaikan. Nah, learning tu ada kebaikan. Tak ada siapa lari apa. Pakat sokong. Ada, tapi sikit. Hak biasanya gadah lutut tu, gadah gadah apa? Gadah kaki tu sikit. Nah, tak ada nak gerak. Nah, saya nak minta semua umat Islam, kalau tak saya tolong, jangan halai. Ya. Kalau tak saya jadi we maju, jangan menghalang kemajuan. Eh. Nah, tolong situ ya orang Islam. Orang kafir pun sepatu juga. Hei orang kafir, orang Islam adalah orang agama yang membawa rahmat. Bila maju orang Islam, luahlah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu wasiat kullasyai'in. Meliputi semua kalau menatai masuk jangan ke manusia bukan Islam. Menatai masuk juga. Karena menatai Islam. Menatai ni tasbih pada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Menatai adalah itu. Kalau dia akal pada Allah dua. Ya. Jin dan manusia. Ya. Dia akal pada Allah. Nah, jin dan manusia. Lama dah tu tak pada Allah Ta'ala belakang. Oleh itu maka marilah kita pakai bina. Jangan meruntuh. Nah, kita kena pakai siasah al-bina, polisi membina, bukan siasatul hadam, polisi meruntuh. Kan meruntuh ini tidak memak, tidak membawa kemajuan. Nah, kita tengok negara Arab di Mosul, di mana saya dua tu baiklah klip Allah. Kan nak bina kena pakai 50 tahun pula barulah boleh-boleh bina negeri itu. Utuh boleh cirunya anak supaya pada kokoh, pada gorok zaman dulu yang panggil. Ranak habis. Sejuk-sejuk acuh habis. Nak hidup semula pula tu kena pakai masa puluhan tahun pula. Pasal pakai siasah al-hadam. Jangan pakai siasah hadam. Negeri kita jangan, hei umat Islam, hei orang kafir, jangan pakai polisi. Nah, sang kuam siahai, jangan. Jangan. Sedikit ke senjata. Banyak senjata ilmu. Banyakkan senjata iman. Senjata iman, senjata ilmu. Sedikit senjata beseng, senjata gapa, senjata api sedikit. Pakai dua senjata api belakang. Pak mu mecik tengok hanya berde lagi. Hak ni pula mecik berde kau ni pula. Hak ni hasupik kau ni hasupik kan hanya di pakak. Buat peracur ke. Nah, hak dia meni wak pakak nu hacur, hak dia meni wak pakak nah. Tak ada tinggal gapa. Anak cucu kita kan mata putih akhirnya supaya negeri Arab lah ni. Budak-budak halus jadi mangsa golak agak mati tengah-tengah timbunan rumah-rumah. Nauzubillah. Orang hati kaca ni tengok di Krabi bertiga malam ni kan. Ya hati menatai manusia ni. Ya benda mudah lah dia boleh. Ini orang kata hati menatai. Itu nak orang kata menatai. Manusia ni, hak saya yang ada. Nah, hak jadi manusia sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tu manusia rai persen. Lepas tu lain ke? Menatai katik, syaitai katik. Menatai, syaitai manusia. Menatai, syaitai manusia. Nah, alhamdulillah. Menatai tak makan nak dia. Menatai tak buat uduh kau, menatai lain. Tapi manusia ni buat. Ini lah hikmat yang melekat. Masa dulu nak atas tu ada mari. Wa izqala rabbuka lil malaikati. Kepada ini ja'ilu fil ardi di khalifah. Ya menghalang. Ya kata apa boleh. Hatta buat Adam ni dan cucu dia mari dia jadi khalifah lah dunia ni. Sedangkan dia tu suka pada isfikud dima. Nah, suka bertumpah darah. Itu tabiat. Jadi, cerita tamnan, tun tamnan dulu tu, masih ada kenyataan siapa zaman lah ni. Suka bertumpah darah. Kalau tidak, dengan agama mari, tumpah darah. Karena agama mari, agama rahmat. Agama rahmat sungguh, agama Islam. Rahmat habis-habis rahmat. Rahmat manitain asal ya panggil asal assalamualaikum Allah hey, ayuhal mu'minun. Nabi kata
Nabi satu hari dia kata, assalakallah, Allah memadukan kamu hei umat Islam. Jadi nisa madu, tiap-tiap orang ada nisa madu. Allah Ta'ala buat banding gitu. Pak sahabat tanya, gapo asal-asal ni? Iaitu Allah Ta'ala gunakan ni untuk buat kebaikan dalam hidup ni. Tiada asal ya. Assalakallah. Asal ni. Ni saya madu. Semua kita jadi penawar kepada orang. Nabi ni perai 27 kali. Tak ada bunuh seorang haba orang. Ah, tu asal, tu asal. Perai cong-cang-cong-cang ni. Bukan perai main-main tak. Tak ada bunuh seorang haba. Sedangkan orang nak bunuh dia belakang. Kafe ni tak ada. Duk bakal nak bunuh Muhammad. Siapa bunuh Muhammad orang tu? Cok di mak-mak. Haa, tu dia. Tapi dia tak bunuh orang. Soreh pun tak. Balah mana cerita balah tu. Pak kita di umat dia bangga dengan sifat balah tu yang ada pada Nabi kita SAW. Kata bukalah. Sebab dia rasul kepada semua manusia Muhammad ni SAW. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Araknya, ajarnya, semuanya. Semua manusia ni umat Muhammad. Semua manusia adalah umat Muhammad. Bunuh apa umat dia? Nampak tak? Orang Islam pun umat dia. Orang kafir pun umat dia juga. Umat hak dia kena dakwah. Orang kafir. Orang Islam umatul ijabah. Orang kafir umatul dakwah. Tapi bunuh apa umat dia? Tak bunuh. Nyeganya duk gelibat apa dalah tu tanya cocoh wi boleh sekor dak juga dak pedah dia jangan kira pedah dia berai pedah dia. Nah siapa ke hari ni orang tak tahu dia pedah dia tak ada makan orang seorang hamba sebab apa sebab Islam bukalah tujuannya nak bunuh orang dak hei orang Islam inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hei orang kafir hei jin kafir. Inilah rasul orang Islam sallallahu alaihi wasallam. Tujuan tak ada nak bunuh orang. Walau orang nak bunuh dia, semua bakal nak bunuh dia seorang. Tapi dia tak bunuh orang. Malaikat bukit nak akik bukit ke hatok orang duk lawan Nabi di Mekah. Ya tak jangan jangan jangan. Tak ada apa-apa. Nah, tak ada apa-apa pula dia. Nanti anak ya insya-Allah. Anak ya boleh hadi mikir tak serupa dia. Nah, usai tak jauh orang ada. Nabi saya tak jauh. Itulah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Sebab itulah saya rasa kata kita ni butong sungguh-sungguh. Kenal Nabi Molek tu. Nah, kenal Nabi Molek ni penting benar. Kenal Rasul Molek ni penting benar. Nah, tapi gitulah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita perlu kepada kena rasul sebagai contoh yang kita bangga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita dengan itu kita boleh tiru hidup dia. Nabi kena sekali orang tiru dia. Al mar'u ma'a man ahab. Nabi itu. Seseorang manusia tu bersama dengan orang dia kasih. Kalau dia kasih kat aku sungguh, dia kena duduk sekali dengan aku. Duduk sekali dengan aku, kena buat sepang aku lah. Aku semayang belah mana, aku makan belah mana, aku minum belah mana. Aku bekerja belah mana, aku berjalan belah mana, aku pakai belah mana. Semua tu kena sepang dengan aku. Itu makna kata orang tu, kasih kat aku. Lepas tu kena kasih kepada Nabi Muhammad semacam. Dah kita ni, kasih kepada Nabi Muhammad ni, lebih kasih kepada diri sendiri. Nah, terima kasih kepada diri sendiri. Seperti Nabi kata pada Sayyidina Umar ya. Ya Umar kata aku kasih kamu ni hey, Nabi lebih pada apa-apa lagi. Lain pada diri aku meng. Ah Nabi tak ada lagi kan tak ni. Kalau main duk belah dengan dirimu sendiri lagi tak boleh. Ah kena kasih kat aku lebih pada dirimu. Nabi tak ya tak ya ya bukan tujuan ya nak ego dak. Bukan dia nak ujar dia orang kasih dia kasih lebih dah. Nak no, ya ha sungguh. Mung dah kasih kamu lebih pada diri aku. Mana kata dia mung nak apa aku nak kau ni. Mung turut mung lah. Ni dah. Mung nak kau ni aku nak kau ni. Itu aku. Sebab aku kasih kamu lebih pada diri aku. Nampak tak? Aku ugamu. Mung bukan ugamu.
Nampak tak? Aku ni ugamu. Dan aku nak kau tu, mana ugamu nak kau tu. Sebab tu mungkin nak kasih aku lebih darimu. Lalu tu Umar kata, aku kasih padamu lebih pada diri aku lagi. Dia kata, ha kaza ya Umar, beginilah kena dah, kena dah. Ini kena. Umar ni orang terumpai trauma, ya ya orang bekan. Terumpai trauma. Masya Allah sungguh dia. Baik tu maka ikhwani semula sekalian, marilah kita pakak fikir halahluh bagaimana cara kita tu nak jadi perjuangan kita dari segi bagaimana kita boleh buat dan masih selarah dengan undang-undang negeri kita, negeri Thai. Nah, bagaimana Sat Klong di bawah kerak negeri Thai, maka kita pergi buat พัฒนาประเทศชาติร่วมกันtapi jangan dok rangkai kita nak minta sekara rataban, jangan dok rangkai kita putini itipun, jangan dok rangkai kita atau kita ruang pertanah. Kalau rangkai merai maka siapa ประเทศชาติ macam siapa kon siapa ประเทศชาติ negeri kita punah, tak maju negeri kita. Sebab orang buat kerja nak orang bekerja dengan ilmu, bukan kerja dengan jahil, bukan kerja dengan arum, kerja dengan ilmu, kerja dengan tunjukkan wahyu, tunjukkan agama. Dan perjalanan yang jelas bawa pada kemajuan dunia dan akhirat. Itulah Madinatu Salam kita deh. Learning ning insya-Allah doa. Kalaulah kepada markas Islami itu Turki tengah buat plan. Buat plan lah. Tak sudah lagi. Ya pakak yang nak minta masa 9 bulan ni dia menimpa 4 bulan baru. 9 bulan dah. Yang 9 bulan buat plan. Baru mari nak cari orang kosang pula. Cari kosang pula, 3-4 bulan pula nak boleh dia mari tak patut asah pula. Tak ada arah barang besar. Barang panlan ni bukan mudah dah. Sebab itu maka marilah kita doa sudah, doa sudah. Saya tu buat asalan ni tu, buat sejiknya ambil rupa Masjid Madinah. Wah butuh dengan apa dia menara. Lepas tu ambil mihrab hak Nabi dalam raudah tu Maisa tak. Supa ngak tu lat-lat, supa lat-lat ngak tu kata. Mihrab tu. Tengok mihrab ni supa ngaduk dalam raudah di Madinah. Tengok mihrab ni supa duduk dalam raudah di Madinah. Kita nak berasa kaum rusuk manusia tu. Jadi kata mihrab Madinah. Mihrab Madinatul Salam. Doa untuk kita boleh pakat semaya dalam masjid ni belakang insyaAllah ta'ala. Atau kalau Allah ta'ala wui umur kita pakat pergi etikah. Dia nak pakat pergi semaya raya di landia ya Allah. Teluh dalam 25,000 orang insyaAllah ta'ala. Itulah kita dah harap lah tu. Cumanya kena makan masa gitu. Kena makan masa. Kita berdoa semua kajak tahu tujuan kita. Kita minta daripada kajian tuk radak tahu belakang siapa Nayuk tahu dah hari ni. Ya Nayuk ya kena molek dengan saya. Oh ya kata dai di lah kong Dr. Lutfi. Hai le ya ta. Ya reung siapa dia. Maka insyaallah taala ya biasa mari mahal kita dulu masa bukan ya tak ada Nayuk kah tu. Tapi ya masih dia ingat jumpa saya ke bakal ada kerja apa-apa ya tanya sama. Pengai mahal ai. Ya ingat apa. Dia garanti dah kita. Nayuk ni kena malak dengan saya dan kena mahalai dengan baik insyaAllah ta'ala. Kita harap semoga tukfai. Sama ada Nayuk, sama ada Ong Kementeria, sama ada Raja Rosik Kongrau. Ni yang katanya dia kau cair lah, Rosik mai jiam dah kita. Dulu kan yang mai jiam kita buka kawasan di Serong tu, dia mai buka. Dia wijala, dia wiprapa, dia wigapa. Kita harap kata sikit sebanyak saham dia ada dah. Maka dia percaya pada kita insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan buka rahmat melalui semua pihak. Supaya kita nak tunjuk akan kepada kehebatan agama Islam. Serta agama yang punya rahmat tersebar pada seluruh manusia dari dunia. Terutama orang duduk di negeri Thai akan merasai kemanisan. Kemanisan agama Islam. Agama yang benar, agama yang manis, agama yang adil, agama yang rahmat, agama yang membentuk apa dia hudan pimpinan manusia kepada apa dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada pihak
apa dia pelajar Ordon. Nah, cemrum pelajar Ordon. Jazakumullahu anna kul khair. Zadakumullahu khairan wa barakatan wa syarafa. Itu yang tambah. Nah, kebaikan dan kemuliaan kepada pelajar kita Ordon. Dan harap kepada semua pelajar di cawak-cawak di negeri lain. Di Indonesia, di Malaysia, di Saudi Arabia, di Kuwait, di Mesir dan di mana lagi. Tempat fuak itu ada tu. Nah, boleh buat macam pelajar Ordon juga. Pelajar Ordon ni bukan kali pertama dah. Nah, berkali lebih pada 200 ribu dah yawi pelajar Ordon ni. Nah, pelajar ya, kalau kapak itu panggil itu pakai padahal. Tapi ya tak tahu, tak boleh dah. Tak boleh difakir dah pagalan. Kena jadi orang yang berseiringan dengan masyarakat. Jangan duduk jadi orang yang rendah. Orang tangi bawah. Pelajar jadi tangi atas. Kita nak latih generasi ni itulah tu. Pelajar jadi tangan atas. Sikit pun apa di tangan atas. Nah, saat ini, pelajar di mahalai, yawak itu dah, saka setasak, wih sapa 450 ribu setasak. Ya. Satu saka ya, bukan satu mahalai. Bukan satu negeri sepuluh Ordon. Ordon satu negeri dia. Wapa mahalai dah lah tu. Nah, fatah ni, universiti kita ni, satu saka tu, masing-masing saka dia, wapun dengan dia. Nah, kita nak latih kita. Latih, wih jadi, duk ngaji lagi itu ada dah. Wih saya tak cara nak kuangkit rikram. Cara nak haisuan ni kan tam nati ni kerongkan ti pada hai kuam kepada rumrian kepada bandung kita insyaAllah ta'ala. Kadar tu lah. Nah hari ini, nah insyaAllah kita jumpa minggu depan lagi. Nah sekadar tu hari ini. Usikum wa'iyah bitaqwa Allah Azza wa Jal wa bita'ati la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya Abdullah dari kepada Kapuk Kisik. Jadi pada hari ini alhamdulillah kepada sedak dan semua bahawa kita ada dengar daripada ikhwah kita atau cumrum pelajar Ordon ada dia buat kumpul satu duit untuk wakaf kepada Madinatus Salam. Kama dia terlitah saya alah mana kita ni adalah pelajar Majlis Ilmi Berau ni, kita adalah satu pelajar, kita belum lagi buat cumrum ada buat wakaf kepada Madinatus Salam. Sebenarnya saya terlitah maknanya kita ni saparah kita buat satu kumpul, kita buat kumpul sebagai daripada enam pelajar Majlis Ilmi Berau. Insya-Allah. Saya terlitah. Kemudian saya walaupun waktu nak cekak juga hari ini supaya kita buat nama hak buat kita kata. Insya-Allah kita letakkan dalam buat kerja kita ni enam satu kerja insya-Allah mengelapet letak deting wa wakah daripada atas nama pelajar Majlis Ilmi Berau. Insya-Allah pada minggu depan kita akan letak deting, kita kumpulkan duit. Kali kita tengok kepada Syekh kita dengan nama pelajar Majlis Ilmi Berau insyaallah. Mengapa insyaallah kita atur. Baik. Syukran. Baik. Sebenarnya alhamdulillah kita ada waktu banyak alih dah. Cuma tak ada atas nama pelajar itulah. Nah. Ya, kita nak bangga atas nama pelajar Majlis Ilmi Berau tu molek. Apa dah? Wak contoh pula pelajar Majlis Ilmi lain. Molek atu. Sebenarnya kita ni banyak dah alhamdulillah. Nak kata juta tu malah tapi dua asal lebih daripada juta daripada Masjid Ibadur Rahman Majlis Ilmi ni. Nah alhamdulillah taqabbalallah kita minta Tuhan terima amal salah. Qabbalallahu sadaqatan jariyatan mubarakatan wa nafa'anallahu biha wa iyyakum fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.